Yang pertama adalah roti garingnya yang dah dilenyek ataupun kalau ada rolling pin lagi bagus. Sausage yang dah direbus, mozzarella cube, lidi sate ataupun chopstick, jari gigi ataupun toothpick. Kita nak buat senang, ambilkan lidi sate ataupun chopstick, ambilkan cheese dan sausage, letakkan di ni. Ni optional, korang letak banyak mana. Okay, ni dah. Ambilkan roti dah dilenyek dan balutkan dengan kemas. Dah. Sekarang kita ambil pencuci gigi dan cucuk. Okay. Dah. Sekarang kita kena gorengkan. Ni minyak bagi dia betul-betul panas. Okay, dan tunggu selama dia masak. Okay, sekarang tengah sedang digoreng. Okay. Ni hasil yang korang akan dapat. Okay. Okay, ni hasil yang korang akan dapat. Okay, ni hasil yang korang dapat. Okey, sebelum makan jangan lupa tanggalkan toothpick ni dulu. Okey, dah siap. Makan-makan.